يستغل لا يروى به تنفل وكر ما لم يفع من حبات ثوبا مكانا بدنا ومن هداك وغيره الراتي عليه الشكر لعورتي من ركبات لسور ورة للوجه والكف بما لا يشف اللون ولا القدر تما وعلم أوضن لوقت دخل واستبلا لا في قتال هل أو نافلة سفر وإن قصر ويرقو عند كلام للبشر هل فيني أظهرت بمد شرطك أو مفهم ولو بدنك أو بكى أو ذك أو قراءة تجرب للفهم أو لم يروي شيئا أبدا أو خطب العاتس بالترنيم أو رد تسليما على المسلمين لا بسؤال أو تنمه غلب أو دون ذيل لم يطق ذكرا وجاب وإن تنالها الإمام فبد حرف نفال أولى نوافله الكثير لو بسهو مثل موالة في خطوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته صلاة وسلام عليهم ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والتابعين والمحدثين والمفسرين والقراء والفقهاء والمجتهدين وسادتنا الصوفية المتفقين بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركة وبعلم وبأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين liman bagi seseorang yastawilu yang sudah tahu tentang hukum sholat
yang yastawinu, yang sudah tahu tentang hukumnya sholat. Ini nyambung dengan penjelasan yang depan, tabyiz. Jadi termasuk syarat sahnya sholat atau syarat wajibnya sholat, harus bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi kita harus meyakini bahwa duhur itu wajib. Artinya apa? Artinya kalau kita punya keyakinan duhur itu sunnah, maka sholatnya tidak sah. Jadi pengertian ini nyambung dengan tamyiz di atas yang kemarin. Tamyiz membedakan lil fardhi min naflin, antara sholat fardhu dengan sholat sunnah. Kita sholat isya, tapi kita meyakini isya itu sunnah, maka tidak sah sholatnya. Jadi harus meyakini, harus bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Oleh karena itu, wal fardhu la yunwa bihi tanaful. Wal fardhu, sholat fardhu. Wal fardhu, sholat fardhu itu la yunwa, tidak boleh diniati. Wal fardhu, sholat fardhu la yunwa, itu tidak boleh diniati bihi, dengan fardhu. Bihi dengan fardhu at-tanafulu, sholat sunnah. At-tanafulu, sholat sunnah. Oleh karena itu, ketika kita sholat fardhu isya, pada niatnya usolli sunnatal isya umpamanya arba rakaatin mustaqbilal kiblah ma'mulatan, tidak sah. Saya niat sholat sunnah isya 4 rakaat menjadi imam, tidak sah. Karena isya itu fardhu. Atau sebaliknya, yang mestinya sholat sunnah tapi diniati menjadi sholat fardhu. Usolli fardhud duha, usolli fardhud tahajjudi, yang awalnya sunnah, mestinya sunnah tapi diniati fardhu. Atau sebaliknya, yang aslinya fardhu diniati sunnah, itu tidak boleh atau tidak sah. Wa tuhru ma lam yu'fa anhu min khabath sauban makanan badanan wa min hadas. Termasuk syarat sahnya sholat. Wa tuhru ma, dan sucinya sesuatu. Wa tuhru ma, dan suci dari najis, gitu saja. Wa tuhru ma, dan suci dari najis. Wa tuhru ma, dan suci dari najis. Lam yu'fa anhu, yang tidak ma'fu atau yang tidak diampuni. Lam yu'fa anhu, yang tidak ma'fu atau tidak diampuni. Min khabasin, dari najis. Ini namanya min bayaniyah, menjelaskan dari lafaz di depan. Ma itu kan aslinya umum. Isinya ma itu min khabasin, yaitu najis. Sauban, tempat sholat. Sauban, pakaian sholat atau baju untuk sholat. Bajunya harus suci, suci dari najis. Makanan dan tempat sholat. Makanan dan tempat sholat. Badanan dan anggota tubuhnya orang yang sholat, atau tubuhnya orang yang sholat. Badanan dan tubuhnya orang yang sholat. Wa min hadasin, dan suci dari hadas kecil atau hadas besar.
Wa min hadasin, dan suci dari hadas kecil atau hadas besar. Wis. Penjelasannya termasuk syarat sahnya sholat. Bahwasanya pakaian kita, baju yang digunakan sholat atau tempat sholat, entah musholla atau sajadahnya atau yang lainnya, dan juga anggota tubuhnya harus suci dari najis yang tidak ma'fu. Karena ada najis yang ma'fu, ada najis yang diampuni. Contoh najis yang tidak ma'fu itu banyak, antara lain ada darahnya, ada darahnya. Atau ketika wudhu, hati-hati, ketika wudhu ternyata ada najisah, ada najis yang ngena ke pakaian kita. Terus kita sholat dengan baju itu, maka sholatnya tidak sah, karena ada najisah atau najis yang nempel. Paham ya? Bedanya kalau najis yang ma'fu. Apa contohnya? Contohnya di sini kada min nahwil barawis wal biro. Jadi ketika umpamanya kan di wajahnya ada jerawatnya. Ada jerawatnya. Ternyata ada nanah yang keluar. Itu pun keluar dengan sendirinya. Paham ya? Saya ulangi lagi. Kalau memang ada nanah yang keluar dari jerawat atau sejenisnya, keluarnya itu keluar sendiri, bukan karena faktor digaruk. Itu namanya ma'fu atau diampuni. Pertama, bukan karena digaruk. Yang kedua, sedikit. Bedanya pada waktu sholat, karena gatal digaruk, ternyata ada darah yang keluar, ada, itu pun banyak umpamanya, maka itu tidak diampuni. Saya ulangi lagi, yang diampuni itu contohnya kadamil barawis, darahnya, apa, darah nyamuk dan sejenisnya, ya, darah nyamuk atau sejenisnya, atau mungkin bisul, jerawat atau sejenisnya. Itu pun kalau memang bil ghairi fi'lihi, tanpa ada perbuatan dari kita. Tapi kalau memang gara-gara digaruk akhirnya keluaran atau darah, dan itu banyak, maka itu tidak diampuni atau tidak maafu, sehingga sholatnya tidak sah. Bedanya kalau memang keluar dengan sendirinya. Paham ya? Nah, jadi itu contoh daripada najis yang diampuni. Yang kedua, harus suci dari hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil, kita punya wudu. Suci dari hadas besar, ya kita sudah mandi besar dari haid, dari nifas, dari janabah, junub dan yang lainnya umpamanya. Jadi pakaian kita, tempat sholat, tubuh kita, yaitu harus suci dari najis yang tidak ma'fu, yang tidak diampuni, dan juga harus suci dari hadas kecil dan hadas besar.